هذا الإحضار مفهوم للعدل الجميل، مفهوم البركة الذي يعلمونه البنات المسلمين ونساء المسلمين، ويحصل من ذلك مصائب. Sekarang dari mana kita mengetahui ukuran kecantikan seorang wanita, ukuran kecantikan seorang anak perempuan? Paling banyak kita memahami ukuran dan pemahaman kita akan tentang ukuran sebuah kecantikan wanita ini dari televisi. Televisi itu apa yang diinginkan? Televisi menginginkan dia akan merusak ukuran kecantikan wanita dengan ukuran yang salah dan tidak benar, sehingga kamu meyakini dan melihat wanita yang cantik, anak perempuan yang cantik adalah perempuan yang mirip dengan artis, perempuan yang mirip dengan model, perempuan yang membuka rambutnya atau sebagian besar dari aurat tubuhnya. Ini adalah ukuran dan pemahaman tentang arti sebuah kecantikan yang dibentuk oleh televisi dan media. Mereka merusak dengan hal ini akan pemikiran putri-putri, remaja putri dari kaum muslimin, juga wanita kaum muslimin, sehingga banyak terjadi musibah malapetaka dengan sebab ukuran kecantikan dan keyakinan terhadap akan kecantikan yang mereka buat ini. ينتج من هذا كما قلنا مصائب. المصيبة الأولى أنه يكون هناك مقياس موحد للجمال، يكون صورة المرأة الجميلة هي بطول كذا وبوزن كذا وأنفها كذا وشعرها كذا وكل شيء مفصل، يذكرون به الكفار ضرارا وينشرونه في التلفزيونات في العالم، ويكون هذا هو الموضة ولا الترند الذي فكل من رأت هذا رأت أنه لا ينطبق عليها ماذا يكون؟ تحس أنها غير جميلة وتتألم وتحاول، يقولون لها طيب ها عندنا لك الحل، الحل أن تكتفي عورتك، الحال أن تبقى تظهري الشيء الخفي من زينتك ومن جمالك، ويكثر الفساد. تكون المرأة تستنزف جمالها الداخلي المبني على الحياة، وتعتمد الصورة الخارجية، وتبالغ في إظهار ما يمكن أن يجعلها جميلة. لماذا؟ لأنهم أقنعوها أنها ليست. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن قال لك أنك جميلة. النبي ماذا قال؟ ما قال البنت التي هي مثل الأرضي إذا نظرت في المرآة تقول اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، أي واحد من المسلمين يقول إذا نظرت في المرآة اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي، هي تعترف بنعمة الله عليها أن خلقها حسن، تثق بكلام الله وبنعمة الله. قال الله وصوركم فأحسن صوركم، كل صورة جميلة، كل صورة جميلة، ليس صورة الأرتيست هي الجميلة، لكن صورتك أنت هي جميلة، كم جميلة. Keyakinan atau persepsi tentang ukuran kecantikan yang dibuat oleh orang-orang kafir ini menjadi musibah bagi kita semuanya. Di antara musibah-musibah itu yang pertama adalah mereka membuat ukuran sebuah kecantikan seorang wanita. Tingginya wanita cantik itu harus sekian, berat badannya sekian,
bentuk hidupnya harus begini, rambutnya harus seperti ini. Semuanya disebutkan secara rinci. Kemudian ini disebarkan oleh orang-orang kafir, disiarkan di seluruh televisi-televisi di dunia ini untuk ukuran kecantikan seorang wanita, sehingga ukuran yang mereka buat menjadi tren bagi kecantikan seorang wanita. Akhirnya apa? Setiap wanita yang melihat dirinya tidak sama dengan ukuran kecantikan yang mereka buat ini, akhirnya minder. Dia merasa dirinya jelek, dia merasa dirinya tidak cantik. Mereka mengatakan, kalau kamu memang belum sama dengan ukuran kecantikan yang kamu lihat, caranya adalah satu, yaitu kamu buka auratmu. Kamu punya kecantikan yang bisa kamu tampakkan. Kita diajarkan untuk membuka aurat kita, sehingga perempuan membuka auratnya demi ingin meraih sebuah kecantikan yang mereka buat, tanpa memperhatikan kecantikan batin, sehingga mengorbankan kecantikan batinnya, dan yang diperhatikan adalah bentuk tubuh luarnya saja, bentuk wajahnya, bentuk tubuhnya, tanpa memperhatikan akhlaknya. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda mengatakan bahwa kalian semua wahai wanita, kalian diciptakan cantik sempurna oleh Allah. Nabi mengajarkan doa seperti yang disebutkan tadi. Rasulullah tidak mengatakan bahwa kalau artis berdiri di depan cermin kemudian harus berdoa, Allahumma kama hasanta wajhi wa hasan khulqi, Allahumma kama hasanta khalqi wa hasan khulqi, ya Allah sebagaimana engkau ciptakan bentuk tubuhku yang indah sempurna, maka perbaikilah akhlakku. Ini doa bukan untuk artis, tapi semua orang perempuan, ya. Sama kalau berdiri diajar di depan cermin adalah membaca doa ini. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keyakinan agar kita mensyukuri nikmat Allah. Kalian wahai wanita diciptakan dalam keadaan cantik dan sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sawwarakum wa ahsana suwarakum, Allah menciptakan kalian, dan kalian diciptakan dalam bentuk yang indah, yang baik, yang cantik, sehingga setiap bentuk yang diciptakan oleh Allah, ciptaan Allah pada bentuk semua wanita adalah jamilah. Semua wanita itu diciptakan cantik, bukan ukuran kecantikan sekali lagi yang menyerupai artis. Jadi kalian semua wahai putri-putriku adalah cantik. Sekarang kita akan percaya kepada firman Allah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ukuran kecantikan ini, atau kita akan percaya kepada orang-orang kafir. Nah, percaya Allah, percaya Rasulullah, atau orang kafir? Nah, siapa yang cantik kata Habib? Kalian yang cantik atau artis, yang mana yang lebih cantik? Baik, kunna lakum anna tilibati mara yaf'an yanjibul jamal dakhili alladhi huwa al-hayat al-hayat wal-sharaf wal-karama yanjibul hal الحساب ايش؟ الحساب المظهر الخارجي. بدأوا اولا عندما بدأ هذا الشرطي في الغرب، بدأوا اولا بكشف شيء من الاولى كشف شعر بالنسبة للمسلمين. بعدين بدأوا يكشفون داعي للمرأة الى اليد مفتوحة. ثم بدأوا يكشفون في الحساب. ثم لم يكتفوا بشيء اطلاقا. كل يوم يأتون لنا بفرن جديدة، وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، نساء كاسيات عاريات ماكلات مبلات، رؤوسهن كأسلمة البخت لا
يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. لماذا؟ لأنهن قبيحة. قبحهن شديد. لماذا؟ ليس هناك حياة، ليس هناك شرف، ليس هناك احترام. جمال المرأة أن تحترم نفسها، قيمتها عالية عند نفسها، هي لا ترى نفسها سلعة. الآن في أوروبا، في أوروبا طارت النساء على ماذا؟ قالوا أنتم تتاجرون بالمرأة، أسنان المرأة دعاية للمعجون الأسنان، شعرها دعاية للعجوة للشامبو، كنت عارف كل شيء في جسمها قطفوها، قطفوا المرأة هذه. ليس يعني لا ينظر للمرأة بوصفها فيها إنسانة، ولكن ينظر إليها بوصفها حيوان، بوصفها شيء، بوصفها يعني صورة. لا شيء، لا أحد ينظر إلى أخلاقها، لا أحد ينظر إلى قلبها. إذا انهار المعنى للمرأة وأصبحت ماذا؟ بالنسبة لهم كائن لا كرامة له، مجرد صورة، مجرد صورة. فالذي اتبعنا هذا انهار جمالهن الداخلي، وبعد ومع السنين ينهار الجمال الخارجي، فلا تكون لا جميلة في الداخل ولا جميلة في الخارج، وذلك هو الخسران المبين. Seperti saya sampaikan kepada kalian semuanya bahwa TV ini berusaha untuk mencabut, untuk menghilangkan kecantikan yang ada di dalam diri kalian, kecantikan yang batin. Ini berarti sifat malu kalian, rasa malu kalian, rasa untuk menjaga kehormatan kalian. Ini semuanya dirobohkan, ingin dihilangkan, sehingga yang ingin dibangun hanya penampilan yang luar saja, bentuk tubuh dan wajah saja. Orang-orang Barat mereka mulai hal ini dari pertama membuat model tren, model pakaian yang pertama membuka rambutnya saja. Kaum Muslimat, orang-orang Muslimat ikut membuka rambutnya saja. Kemudian ada model baru lagi, tangannya terbuka, lengannya terbuka. Model yang baru lagi, betisnya terbuka, sampai terus ke atas terbuka, sampai semuanya jadi terbuka, tidak ada tutupnya sama sekali. Ini yang mereka inginkan agar kita ikuti, dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW bahwa akan datang suatu zaman, suatu masa di mana seorang perempuan kasiat ayat mumilat, banyak wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang, berpakaian tapi seperti hanya telanjang. Mereka keluar dari akhlak yang baik, dan mereka itu kata Rasulullah tidak akan mencium baunya surga. Kenapa? Karena saking rendahnya akhlaknya, tidak ada kemuliaan lagi yang diberikan oleh wanita-wanita yang seperti itu. Sesungguhnya harga dan kehormatan seorang wanita sangatlah tinggi di mata Allah. Oleh karena itu kalian harus menjaganya. Sekarang ini di Eropa para wanita berontak, mereka demo dan berontak. Kenapa? Mengatakan kepada para konglomerat bahwa kalian hanya memperdagangkan wanita, kalian memperdagangkan tubuh wanita. Ya, sekarang giginya wanita yang cantik dibuat iklan untuk ya pasta gigi, rambutnya dibuat iklan untuk sampo, dan yang seterusnya, semuanya iklannya adalah perempuan, sehingga perempuan dilihat bukan sebagai manusia yang mempunyai kemuliaan, akan tetapi hanya dilihat dari bentuk lahiriahnya saja, wajah dan bentuk tubuhnya, tidak dilihat lagi kepada hatinya, kepada akhlaknya, kepada kemuliaannya. Sehingga akhirnya suatu saat sehingga kecantikan batinnya pun pudar.
tidak ada lagi kecantikan batin. Kecantikan yang dikejar adalah kecantikan lahiriah saja, dan kecantikan yang lahir, wajah dan tubuh, suatu saat pun akan berentak. Akhirnya wanita yang mengikuti seperti ini tidak ada kecantikan yang lahir dan yang batin, dan ini adalah kerugian yang nyata. اجعلي نمو في جمال الباطن ينمو، يعني الحياة التي ينمو، الحياة تكون صورتي منضبطة، كلامك جميلة، لا تفعلين الجميل، هذا تكونين جميلة، لأن الحياة يجمد قلبك، الحياة لا يكفي إلا بخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة بنت الحية هي بنت جميلة، البنت الوقحة حديث مهما كان صورتهم إذا لابد أن تكون ماذا؟ حية. كذلك أن تعرف قيمة الشرف، قيمة الكرامة. الله سبحانه وتعالى خلقك مكرمة، خلقك معظمة. أنت لست سلعة، لست شيء. أنت تتعلمين هنا من أجل أن تكوني زوجة صالحة، أما صالحة، وتعيش حياة سعيدة في الصلاة في الخير في الجمال. وكل هذا يترجم في الآخر، في الآخر المرأة التي كبيحة في الباطن تكون صورتها في غاية الكفر وفي غاية الشناعة يوم القيامة. المرأة الجميلة في الباطن مهما كان صورتها الخارجية ستكون هناك نورها يشع وجمالها باهر. من هذه؟ قالوا فلانة التي كان. لماذا؟ قال نعم. ما هذا؟ قالوا هذا كان حياتها، اخلاقها، شرفها، دينها، امانتها، كلبها الجميل، لسانها الجميل، رحمتها، كل هذا يجعلها اجمل من الشرور الحين. اجمل النساء في الاخره هي التي يكون باطنها جميلا. من جميل باطنك تكون جميلة الدنيا والآخرة، جعلنا الله وإياكم من أهل الجمال الباطن والجمال الظاهر. اللهم كما أحسنت خلقنا فأحسن قلوبنا وحرم وجوهنا على النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Lalu apa yang harus kalian lakukan untuk menjadi seorang wanita yang cantik, seorang remaja putri yang cantik? Perbaikilah kecantikan yang batin. Biarkan kecantikan batin itu terus berkembang, tumbuh dan bersemi. Rasa malu jagalah selalu. Perkataanmu jadikanlah perkataan yang indah, perkataan yang manis. Tidak berkata-kata dengan kata-kata yang buruk dan menyakitkan. Sesungguhnya rasa malu itu menjadikan kecantikan bagi seorang wanita. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa rasa malu al-hayaa'u la ya'ti illa bil khair. Rasa malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Seorang perempuan, wanita yang dia mempunyai rasa malu, dialah wanita yang cantik. Dan sebaliknya, perempuan yang tidak ada rasa malu ialah wanita yang buruk dan jelek. Ketahuilah bahwa kalian diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kemuliaan, dengan penuh kehormatan. Maka jagalah kemuliaan dan kehormatan ini. Kalian semuanya bukanlah barang dagangan, bukan harta benda yang diperdagangkan. Kalian belajar di sini, dididik nantinya untuk menjadi istri yang salihah, untuk menjadi ibu yang salihah. Kalian belajar untuk menciptakan keindahan dan kecantikan dalam segala yang ada di sekitar kalian. Dan semua ini di akhirat nanti akan ada dibentukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditampakkan wujudnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita yang kelihatan cantik zahirnya saja, tapi batinnya, akhlaknya buruk,
tidak akan nanti menjadi wanita yang jelek dan buruk. Akan tetapi, walaupun bagaimana bentuknya, tapi wanita itu menjaga kecantikan batin, menjaga kesucian dirinya, dia akan menjadi wanita yang sangat cantik di akhirat nanti. Kemuliaannya, berpegang teguhnya kepada agama, amanahnya, hatinya yang indah, kata-katanya yang indah, semuanya itu akan dia menjadikannya wanita tercantik, bahkan lebih cantik daripada bidadari-bidadari surga. Jadikanlah kalian, jadi kalian adalah wanita yang cantik, yang zahir dan batin, yang cantik di dunia dan di akhirat nanti. Akhirnya, marilah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagaimana Allah menjadikan bentuk tubuh kita, menciptakan kita dalam bentuk yang baik. Semoga Allah menjadikan akhlak kita, batin kita adalah batin yang baik, serta Allah menjaga kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Inilah tadi yang dapat kami terjemahkan dari mawa'idhah hasanah yang disampaikan oleh guru kami, Profesor Al-Hadi Abdullah bin Muhammad Ba'arun. Tapi kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minta didoakan apa kata beliau? Thank you.